أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, Jumaat pertama pada bulan Ramadan. Kita doakan Allah menerima amal kita dan menggandakan lagi amal kita, ganjaran kepada segala perkara kebaikan yang kita laksanakan pada bulan penuh barakah ini. Dan pada hari ini kita berada pada halaman 470 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safah. Macam mana Ramadan? Alhamdulillah, Ustaz, ya. Kita doakan ya Allah terus beri kekuatan ya, ya. Semalam kita Amin. Dah membaca Al-Quran, pengenalan kepada kisah Nabi Musa ya. Dan hari ini ada kisah bagaimana seorang individu yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya tidak diberitahu, tetapi Allah letakkan istilahnya rajul ya, sebagai satu inspirasi juga kepada sahabat-sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita yang mengikuti, yang menuruti kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk sama-sama kita harapkan kitalah individu beriman yang dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal yang kita akan belajar daripada halaman 470 ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya-Mu ya Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 470. Bermula daripada ayat yang ke-26 hingga 27, kita akan menyambung kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dan kemudian pada ayat 28 hingga 33 sehingga hujung itu, kisah seorang mukmin daripada kerabat Fir'aun dan pembelaannya terhadap Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana beliau berhujah, bagaimana beliau bangkit, dan apa pelajaran yang kita boleh ambil bersama pada bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 26 hingga 28 bagi memulakan majlis kita pada hari Jumaat penuh barakah ini. Moga Allah terima dan bangkitkan semangat kita untuk terus berjuang. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil, Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, dan juga kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang sangat special sebenarnya di hati umat Islam, yang merupakan bulan penyucian jiwa kita dengan amal-amal salih yang kita lakukan. Moga-moga kita sentiasa fokus daripada awal Ramadan sampai hujung untuk kita merebut segala tawaran, offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pastinya ada pada bulan Ramadan ini. Baik, jom kita mulakan majlis Al-Quran ataupun majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca daripada ayat 26 hingga 28 surah Ghafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني
قتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله. Kalau Nazim kita telah bacaan daripada ayat yang ke-26 hingga 28 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran ya bersama pada hari ini menyambung apa yang telah pun kita lihat semalam. Allah menyatakan tentang kalau semalam itu Allah menyatakan tentang Nabi Musa ini diberikan kebenaran ya membawa kebenaran daripada sisi kami daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kebenaran yang dibuat-buat tetapi Allah mengakui kepada kebenaran al-haq yang dibawakan. Maka dalam hal ini walaupun ada strategi, ada individu-individu lain Fir'aun, Haman, Qarun yang cuba merancang plot untuk menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka tidak berjaya. Mereka tidak berjaya untuk membunuh Bani Israel, malah sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya terbenam. Kalau kita melihat peristiwa yang telah pun kita baca sebelum ini dalam surah-surah sebelumnya. Jadi mari kita beri fokus kepada bagaimana proses ya bila Nabi Musa ini hadir kepada Firaun pada ayat yang ke-26. Wa qala Firaun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah ya. Berkata Firaun kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan menyuruh dia memohon kepada Tuhannya. Kali ini kita menarik ya. Ini kalau kita lihat babak-babak episod Ustaz ya. Kisah Nabi Musa ni ada episod-episodnya pada surah Al-Baqarah, pada surah sebelum ini surah Qasas pun ada. Kali ini menyambung balik fokus kepada bahagian mana Nabi Musa sudah balik daripada Madian. Sudah balik daripada Madian dan sudah pun bertemu dengan ahli sihir. Ahli sihir dah terbunuh dah ni. Allah. Ya, sudah terbunuh. Pada waktu ini Firaun kalau dalam Israiliyat dia nyatakan bahawa Firaun yang ada ini adalah Firaun Ramses kedua, anak dia, bukan yang pertama, itu Israiliyat. Tak penting pun, yang penting kita tahu bahawa Firaun ini dia kata apa? Biar aku yang bunuh Musa. Biar aku yang bunuh Musa dan biar dia mohon ataupun berdoa pada Tuhannya, ya, kalau dia boleh diselamatkan oleh Tuhannya. Betapa takburnya, sombongnya Firaun pada waktu ini. Pasal apa? Pasal dia punya penasihat dia lah, yang cucuk dia Ustaz ya. Ya, nampak gayanya Nabi Musa hidup lagi. Contohnya kan. Ya, bila dia bakar-bakar kepada orang atas ini, atas perkara yang tidak baik, maka itu yang menyebabkan Firaun tidak bergantung kepada ahli sihir. Ahli sihir dah apa istilahnya, harap pagar-pagar makan padi. Ya. Jadi kali ini Firaun ingin membunuh ya, membunuh Nabi Musa. Biar aku handle, biar aku uruskan. Inni akhaf, aku ini takut. Ini adalah rasional daripada Firaun pada waktu ini. An yubaddila dinakum, dia akan menukar agama ataupun cara hidup kamu.
wa au an yudhira fil ardi fasad, ya, iaitu ataupun dia akan menimbulkan kerosakan di muka bumi, di bumi Mesir ini. Ini adalah ucapan daripada Firaun, ustaz, ya. Ucapan bagi orang-orang yang nak melawan kebenaran, dia akan bercakap tentang dia akan kacau cara hidup kita, dia akan berbuat kerosakan, walaupun sebenarnya mereka lah sendiri yang membuat kerosakan, membunuh Betul. Orang, tapi dia tak rasakan dia membuat kerosakan. Dia rasa dialah yang baik, ya, bunuh anak lelaki, ya, bagi anak perempuan hidup dan merosakkan mereka. Dia rasa dia buat baik. Nak ceritanya, hati orang yang zalim, yang rosak ini, dia kadang-kadang dia menuduh pula pada orang lain. Ini adalah pelajaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pelajaran untuk kita juga, bahawa di Mekah itu ada je orang yang merasakan menuduh Nabi ini perosak, ganggu, kan. Kita dah ada kebiasaan kita nak pergi ubah-ubah pula, Muhammad ini perlu dihapuskan, ya. Nah, itu adalah cara berfikir orang-orang yang sedang membuat kerosakan. Maka Nabi Musa menyatakan, ya, Nabi Musa membalas balik kepada apa yang dirancang oleh Firaun. Ayat 27 kita baca sekali lagi. Ini adalah satu pengaduan daripada Nabi Musa kepada siapa? Sudah tentunya kita dah tahu Nabi Musa ini adalah kalimullah, ya, bercakap dengan Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita juga perlu banyak berdoa pada bulan Ramadan ini bila ada segala masalah. Allah dah beritahu ayat 25, Allah bagi jalan keluar. Dan jalan keluar itu, di antara masalah dan jalan keluar, di tengah-tengahnya itu, Ustaz, doa kita. Masya Allah. Yang kita banyakkan, kita belajar daripada Nabi Musa. Ayat 27 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, untuk mendapatkan jalan keluar, Ustaz. Jalan keluar. Dan mudah-mudahan objektif tujuan kita puasa dapat la'allakum tattaqun, dapat takwa. Kerana orang bertakwa, Allah janji dapat jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan Allah Taala berikan penyelesaian pada setiap masalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, amalan, puasa dan sebagainya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala Musa membalas berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sekali lagi, dalam membalas, Nabi Musa berdoa, ya, mengharapkan bantuan Tuhan, dalam masa yang sama berdakwah. Ha, ini adalah kaedah betapa segala perkataan kita itu perlulah, ya, perlulah membawa kepada seruan orang ramai menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung pada Tuhanku, kepada Tuhanmu. Pasal Firaun kata wal yad'u rabbah, biarkanlah dia tu, suruhlah dia berdoa kepada Tuhannya, ya, bila dia berancang bersama Haman dan juga penasihat-penasihatnya. Tetapi Nabi Musa membalas, dia kata aku berlindung daripada Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Musa balas balik berdepan-depan kepada mereka yang merancang untuk menghancurkan Nabi Musa. Mengapa Nabi Musa minta pertolongan daripada Allah? Kerana min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab, daripada setiap orang yang sombong, ya, mutakabbir ini adalah menyombongkan diri, ustaz, ya. Dia rasa bahawa Nabi Musa ni anlah, siapa pengikut dia, Bani Israel ni semua hamba-hamba, tak apa kesan kepada ekonomi berbanding dengan Firaun. Jadi mereka rasa sombong kerana membuat kemajuan di bumi Mesir tersebut berbanding dengan Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa membawa menuju kepada Allah yang Maha Besar, ya, mereka membawa kepada dunia yang amat kecil. Ini adalah yang didoakan oleh Nabi Musa ataupun seruannya, la yu'minu biyaumil hisab, dan orang-orang yang takbur ini dia tidak beriman kepada hari al-hisab, ya, yang kita dah belajar semalam, iaitu Allah ini sari'ul hisab, iaitu amat cepat kiraannya, auditnya dalam amalan kita. Bila bercakap tentang la yu'minu biyaumil hisab, kita tahu bahawa sebenarnya cara berfikir orang yang tak beriman pada hari akhirat, ustaz, ya. Dia tak kisah apa yang dia buat.
Dia buat baik ke, ya, kalau dia buat baik dia tak harapkan balasan daripada Allah. Yeah. Kalau dia buat jahat, apa aku kisah? Allah. Kan? Dia merasakan bahawa apa yang dia buat sekarang itu tak ada kaitan dengan hari yaumil hisab yang akan disemak segala amalan tersebut. Jadi dia rasakan bahawa diri berkuasa, diri ada pangkat, dirilah yang memajukan negara negeri, jadi akhirnya kabur sehingga menjadi orang yang takbur. Maka bila Nabi Musa sudah bercakap demikian, datang seorang pemuda, Ustaz. Ha, ini kisah barulah ni, kita tak pernah jumpa lagi setakat 40-39 surah ini, Allah. Iaitu waqala rajul, ya, waqala rajul, seorang lelaki daripada kumpulan siapa? Allah terangkan sini, rajul ini adalah orang beriman daripada keluarga Firaun, ya, daripada geng Firaun. Rupa-rupanya selama ini ada orang beriman, Ustaz. Ya. Dah ada peristiwa apa, Firaun memperkecilkan Nabi Musa, kemudian berlaku peristiwa sihir, ahli sihir datang kemudian sujud itu, dia tetap duduk dalam kabinet lah, dia duduk senyap je, dia dengar, dia memerhati, tapi dia tak cakap apa-apa, dia tak ada kata oh saya sebenarnya adalah kumpulan Nabi Musa, tak ada, ya, dia senyap je duduk dalam kerajaan Nabi ataupun kerajaan Firaun pada waktu itu. Tapi kali ini dah tak tahan dah. Yeah. Tak tahan dah pasal apa? Pasal bila dengar perkataan daripada Firaun, iaitu zaruni aqtul Musa. Nah, biarkan aku yang membunuh Musa. Oh, kali ini tak boleh tahan ni. Dan kalau sebelum ni mungkin nak bunuh ahli sihir, nak bunuh Bani Israel, nak bunuh anak lelaki, tapi kali ini kepada rasul. Maka pada waktu ini mukmin ini, ya, pemuda yang beriman dari kalangan ahli Musa, ahli Firaun, yang selama ini menyembunyikan imannya, dia bertanya, ataqtuluna rajulan, apakah kamu akan membunuh kalau seorang lelaki itu kata Tuhanku adalah Allah. Oh, dah mula cakap, Ustaz, dah bangkit dah. Ha, ini pelajaran untuk kita bahawa kita jangan senyap je, kan? Kalau ada benda tak betul kita boleh senyaplah, kalau ada strategi ke apa ke, tapi satu masa kalau sudah kerosakan berlaku, ya, maka kita kena bangkit. Ya, kita kena bangkit dan mula bercakap. Jangan senyap saja kerana apa, kita khawatir itu bukan tanda keimanan yang kuat daripada diri kita. Maka beliau menyatakan, apakah salah, ya, apakah kamu nak bunuh kepada seorang lelaki yang kata Tuhanku Allah, nak merujuk Nabi Musa lah ni, ya, dan juga dia datang dengan bukti mukjizat daripada Tuhanmu. Ha, dia dah mula cakap bil bayyinati min rabbikum. Kabinet, Ustaz, ya, menteri cakap pada kira perdana menteri lah ni, kan, ataupun raja, kalau salah ke, kan, kau nak bunuh kepada seorang lelaki yang kata Tuhan aku adalah Allah dan datangkan mujizat daripada Tuhanmu. Ha, bukan Tuhan dia, Tuhanmu. Ini sensitif, Ustaz. Ya. Ya, cara bercakap begini. So, orang ini dah mula berani dah, ya, dia muncul juga pasal ini ada kaitan dengan hidup dan mati. Dan kemudian dia menyatakan apa? Wa in yaku kadziban. Ha, menarik cara dia bercakap ini. Dia tak menunjukkan fanatik kepada Nabi Musa, ya. Dia menunjukkan kebenaran. Jikalah dia pembohong, kan, yaku kadziban ni, kalau dia membohong, fa alaihi kadzibu, ya, kesan pendustaan itu pada dia, bukan pada kita, kan. Tetapi dia bawakan logiknya apa, wa iyaku sadiqan, jikalah katakan Nabi Musa ini betul, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, ya, sudah pasti akan menimpa sebahagian daripada azab kepada kamu semua, kepada kita semua. Jadi bila kita guna perkataan, kita beri perhatian pada perkataan ba'du itu, Ustaz, ya. Sebenarnya azab itu akan datang semua kepada Firaun, tapi dia apa istilahnya, dia lembutkan sikit cara dia bercakap kepada Firaun pasal dia orang bawa. Kalau dia lebih-lebih je, kan, dia kata semua azab akan sampai pada engkau, ha, kan. Dan dia tak cakap pada rabbuk, dia cakap kepada dia tak cakap ya'iduk, dia cakap ya'idukum, ya, tak cakap akan kembali kepada kamu. Ha, itu nak attack kepada Firaun, dia cakap kepada kamu semua. Jadi ini adalah cara bercakap yang hadir, dan di hujung itu innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada mereka yang melampau, yang berdusta. Jadi ini ayat 28, menarik kita perhatikan, dan ia pelajaran untuk kita, ya, bangkit apabila ada sesuatu kezaliman berlaku. Dan yang keduanya apa, walaupun kita ada pangkat dalam sesuatu kawasan, tetapi pangkat itu tidak mengaburi kepada perjuangan kita, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan, iaitu rasyada, ya, yang maksudnya petunjuk ataupun benar. 19 kali disebut di dalam Al-Quran,
Dan perkataan ini yang kita akan lihat pada ayat 29, selepas kita rehat nanti kita akan baca bersama, iaitu berkaitan dengan petunjuk kebenaran. Ya, bagaimana Fir'aun merasakan confident sangat bahawa beliaulah sebenarnya yang membawa kebenaran berbanding dengan Nabi Musa. Macam mana kita nak lawan? Ya, macam mana kita nak berhujah? Ini yang kita akan tengok antara Fir'aun dan pemuda. Ini bukan antara Fir'aun dengan Nabi Musa saja. Ya. Ini Fir'aun dengan wakilnya. Dan kita boleh persoalkan mana dia belajar poin-poin ceramah tadi. Kan? Dia bukannya pengikut Nabi Musa. Dia tak pernah ni, tapi maksudnya apa? Selama ini dia bila sahaja Nabi Musa menyampaikan, dia tangkap poin-poin tersebut, simpan dalam hati. Simpan sehingga kan dia dirakamkan dalam Al-Quran. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila membaca kisah ini, mereka pun mendapat inspirasi, Ustaz. Ya. Ya, kalau kita tengok siapakah yang berani pada zaman Nabi itu seperti Saidina Umar, kan? Siapa sahaja yang melawan pada dia, dia akan tebas kepalanya, ya, kalau katakan atas dasar kezaliman. Nak menunjukkan kepada kita juga agar kita kena jadi berani, ya, bila kita melihat ada kezaliman yang berlaku dalam kapasiti cara kita masing-masing, masih lagi beradab. Jangan sampai orang rasa ini fanatik. Tapi kita ada kebenaran yang diperjuangkan. Kita kembali semula, kembali selepas ini belajar apa yang berlaku. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Orang beriman itu berkata, wahai kaumku, semuanya aku bimbang kamu akan ditimpa yakni bencana seperti hari kehancuran golongan orang-orang yang menyekutu. Subhanallahul Azim. Inilah petikan daripada ayat yang ke-30 yang akan kita baca dan juga tadabbur sebentar nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, perbanyakkanlah kita masa kita dengan Al-Quran, banyakkan mulut kita membaca Al-Quran, lihat makna dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita. Jom kita ambil sikit je tajwid pada hari ini untuk kita perlihatkan kalimah yang menjadi fokus kepada kita hari ini. Itulah ayat yang ke-28, wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum. Sempurnakan hukum idgham yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, wa iyyaku sa wa iyyaku, iaitu idgham yang pertama, nun bertemu dengan ya. Yang kedua, sadiqan yu, tanwin juga bertemu dengan ya. Ada dua hukum idgham dalam ayat yang 28 ini, yang mana satu berbaris di bawah nun, sebelum nun mati tu berbaris di bawah i. Yang kedua berbaris di atas, ya, sebelum nun mati ataupun tanwin, qaf yang berbaris atas. Qai yusibukum sadiqai yusibukum dengan iyakusa. Pada huruf idgham yang bermula dengan baris bawah seperti wa iyakusa wa iyaku, dia agak sukar sedikit sebab dia berbaris di bawah. Adapun kalau berbaris di atas lebih mudah, kita baca famay ya'mal seperti sadiqai, nak masuk dalam ya tu agak mudah. Tapi kalau daripada baris bawah nak masuk, dia agak sukar sikit kalau kita tak betul-betul hati-hati. Jangan kita baca wa iyasu wa iyaku, dia tak betul-betul masuk. Dia tak betul-betul masuk hidung,
kerana dia adalah daripada baris bawah. Wa iyyaku, dia tak betul-betul masuk hidung dan masuk mulut, masuk kalau di mulut masuk ialah huruf ialah nun masuk dalam ia, di hidung masuk gunnah, so kena masuk walaupun di baris bawah. Wa i, pastikan masuk hidung, jangan wa i duduk bawah juga tak masuk hidung. Wa i tak masuk. Wa i ya, wa i ya, dua suara, suara mulut masuk ia dan suara hidung suara gunnah di situ, dan juga sadiqan yusibukum, maka kita panjangkan gunnah pada idgham ma'al gunnah. Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Setia Mizi ya, untuk sama-sama berkongsi pada hari ini panduan bagaimana kita membaca ya, daripada halaman yang ke-470 ini sebagai ulangan lah Ustaz ya. Yeah. Kita akan mengulang tetapi dia dalam praktikal halaman yang berbeza agar jangan sampai kita tertinggal ya, prinsip tajwid yang telah kita belajar. Dan sebenarnya dalam Al-Quran ini prinsip-prinsip itu akan berulang tapi dalam bentuk yang berbeza. Dalam bentuk berbeza tentang kebenaran. Dan kita kalau kita lihat kepada surah ini Ustaz ya, surahnya dinamakan Ghafir. Apa maksud Ghafir? Yang Maha, yang Pengampun. Allah ini Maha Pengampun. Dan apa kaitan dengan kisah yang sekarang ini sedang berlaku ya, tentang pemuda ini? Sebenarnya pemuda ini adalah orang yang awalnya tidak beriman, tetapi kerana memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau bangkit. Beliau bangkit ya, bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Sama kepada kita, kalau kita nakkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bangkit untuk mengajak orang kepada Allah. Tidak cukup kita istighfar seorang-seorang Ustaz ya, lepas tu orang lain buat salah ke apa ke, tak apalah orang lain, saya nak selamat untuk ke syurga saja. Tidak, kita ada tanggungjawab untuk mengingatkan seperti Nabi Musa, seperti pemuda ni tak dikenali namanya, tetapi beliau tetap dalam risiko ya, risiko tetap juga memilih untuk mengingatkan Firaun untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi yang berlaku pada ayat 29 hingga 33? Jom kita baca bersama pada hari ini, pimpin Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-20, 29 hingga 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل
lillillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 29 hingga 33. Ya, ayat 29 ini menyambung kepada perkataan daripada rajul, ya, seorang pemuda ataupun seorang lelaki daripada kumpulan Fir'aun yang beriman kepada Allah SWT selama ini. Selama ini, dan apabila beliau menyatakan panjang pada ayat 28 Ustaz, ya, dia punya ceramah, dia mengingatkan kepada menteri-menteri pada waktu itu, dia sambung lagi, ya qaumi, wahai kaumku. Kalau kita lihat pada perkataan ini, kita nampak bahawa beliau bukan sekadar bercakap kepada menteri-menteri ini, dia cakap juga dengan publik, orang-orang Mesir pada waktu itu, ya. Dia menyatakan lakumul mulk, ya, bagi kamu kerajaan pada hari, ya, wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada buatmu dan berkuasa di bumi, tetapi siapa yang akan menolong kita daripada azab Allah jika azab itu menimpa kita. Dia cuba membawakan logik lagi. Tadi bercakap kalau Nabi Musa ni betul, kalau salah apa kesannya. Dan kali ini kita sekarang ada kerajaan, kita sekarang ada kuasa. Tetapi kalau satu hari nanti, ya, siapa yang akan tolong kalau katakan famay yang suruna min ba'sillahi in ja'ana, jika datang baks, Ustaz, ya, perang ataupun azab yang amat besar daripada Allah datang kepada kita ni, siapa nak tolong? Dia guna perkataan Allah, dia guna perkataan rabbikum, Tuhan kamu. Ini adalah betapa beraninya seorang rajul ini, ya, pemuda ini, untuk menyatakan tauhid, 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 tidak disembunyikan lagi. Apabila sudah tahu bahawa alang-alang Nabi Musa akan dibunuh, ya, kalau saya ini tidak lagi bangkit, ini adalah sebagai satu kerugian. Dan di sinilah Nabi Firaun membalas. Kali ini Firaun membalas, qala Firaun ma urikum illa ma ara, ya, tidaklah aku kemukakan kepada kamu, ya, kecuali yang aku lihat, bahawa aku ini menunjukkan kepada kamu sabilar rasyad, ya, bahawa aku ini menunjuk kamu semua kepada jalan yang lurus. Ini Firaun cakap, Ustaz, ya. Firaun cakap, membalas balik panjang sangat, istilahnya ceramahlah daripada pemuda ini. Firaun balas, ya, pasal dia bercakap dengan cara yang lembut ini, ya, dengan logik-logik yang baik, dan dia cakap pada orang ramai. Jadi Firaun tidak boleh terus kasar, dia mesti guna dulu hujah. Jadi dia kata bahawa aku ni bawa kepada jalan yang lurus. Dia cakap pada itu saja, dia tak cakap logik-logik, dia tak balas logik tadi, dia hanya cakap aku rasa, aku nampak bahawa ini jalan yang lurus. Maka kata orang yang beriman tu sekali lagi, balas lagi, ya, wa qala allazi aman ya qaumi, wahai kaumku, inni akhaf alaikum mithla yaumil ahzab, aku takut kalau katakan ke atas kamu semua ini berlaku seperti apa yang pernah berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu. Bangsa-bangsa terdahulu, apa yang berlaku pada Nabi Nuh, kepada Ad, Thamud, mereka sudah hancur, mereka sudah hancur. Macam mana kita bimbang nanti kalau ia berlaku kepada kita juga. Jadi orang ini, rajul ini, dia siap tahu, Ustaz, ya, kesan-kesan dia macam dah belajar lama dengan Nabi Musa, ya, tetapi sebenarnya ilmunya tidaklah sempurna. Pelajaran untuk kita, ada orang tanya, Ustaz, ya, bila saya ni nak menyampaikan kepada kawan saya, nak tunggu habis tadabbur Quran ke, sampai saya hafal Quran ke, ataupun macam mana? Pelajaran daripada pemuda ini juga kita pernah baca pada surah Yasin, surah 36, kita dapat sikit, kita ajak sedikit, ya. Kita tak payah tunggu sampai penuh, ya, ilmu dekat kepala, sampai nota kita panjang berjela, barulah kita rasakan bahawa oh, barulah saya ingin ingatkan manusia kepada kawan-kawan saya, saudara saya, anak saya kepada kebenaran. Dan ini disampaikan pada ayat 31, ya, beliau menyambung lagi penerangan yang tak naklah kita ni jadi macam bangsa-bangsa dahulu. Ayat 31 kita baca ulang sekali lagi sebagai peringatan juga kepada kita, kita tidak mahu mengulang kehancuran bangsa negara-negara terdahulu. Mereka lebih kuat, mereka lebih power, tetapi rupa-rupanya Allah maha besar dan maha kuat. Ayat 31 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitan. Mithla dabbi qawmi nuhin بعدهم
مثل دأب قوم نوح Nazim ayat yang ke-31 ya, menyambung kepada apa yang disampaikan oleh rajul yang beriman itu. Dia menyatakan seperti yang berlaku kebiasaan kaum Nuh yang pertama, Ad, Thamud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak mahukan kezaliman terhadap hamba, terhadap hamba-hambanya. Jadi ayat 31 ini pemuda ini tahu tentang sejarah. Tahu tentang sejarah, dan besok pun insya-Allah kita akan melihat pada halaman 471 ataupun pada hari Ahad nanti kita akan lihat bahawa sebenarnya beliau ini memang banyak data Ustaz ya. Yeah. Banyak data untuk membawakan logik yang baik kepada Firaun, kepada menteri-menteri, penasihat-penasihat yang ada dan juga kepada kaum yang berada di bumi Mesir. Jadi dia kata apa? Kita tak nak jadi seperti kumpulan siapa? Kaum Nuh yang pertama ataupun Ad ya, yang dihantar kepada Hud, wa Thamud yang dihantar kepada Nabi Saleh dihantar kepada mereka, walladzina min ba'dihim ya, dan orang-orang selepas mereka. Jadi bila kita baca ayat ini ya, ataupun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca ayat ini, maksudnya ialah selepas itu banyaklah ya, kita tengok kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, nabi-nabi selepas itu semuanya itu sama saja patternnya, iaitu mereka itu dihancurkan apabila mereka ini tidak membawa ataupun membuat kerosakan dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu disambung pada ayat 31, wamallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tak nak ya, tak nak kezaliman. Zulman ini maksudnya satu kezaliman Ustaz ya. Satu kezaliman pun Allah tidak mahu kepada hamba-hambanya. Jadi dalam masa dia mengingatkan kesan kepada manusia, beliau masih lagi menekankan pasal tauhid. Dan betapa panjangnya perkataan dia, tak habis lagi Ustaz. Sebenarnya dia sambung lagi besok ni. Betapa sebenarnya dia sanggup mengulang, sanggup mengulang, sanggup mengulang. Pasal apa? Ini adalah ciri pendakwah. Pendakwah yang kita belajar daripada ayat ini, kadang-kadang kita rasa macam saya mengulang je kan. Ada orang cakap ulang Quran ni berapa kali nak khatam dalam hidup ni kan. Ada yang kata bahawa perlu ke khatam sampai 30-60 kali kan. Jadi motivasinya ialah Quran ini Ustaz ya, memang kita kena baca ulang-ulang. Mungkin Ustaz ada nasihat untuk kita pada bulan Ramadan ini untuk kita kuatkan semangat. Kalau ada yang rasa berapa banyak nak baca ni, silakan Ustaz. Allah, memanglah kalau sebut tentang bulan Ramadan ni, dia ada, kita kata situasi dia lah. Ada ketika kita baca Quran sikit lebih kepada tengok makna, ataupun ada ketika baca satu ayat diulang-ulang ayat. Dan ada ketika kita baca mungkin nak perbanyakkan bacaan supaya apa, ialah bulan Ramadan ni kesempatan. Kalau kita lihat pahalanya berlipat kali ganda, bayangkan satu huruf digandakan 10, itu bukan bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, Allah digandakan sangat banyak, tak mampu. Bahkan dalam hadis Allah kata orang puasa ni Allah yang sendiri yang balas pahalanya. Nak gambarkan satu pahala yang besar, dan kita jangan rasa kita rasa penat kerana sangat. Bila kita mendapat kebaikan di hari akhirat, kita akan rasa hilang semua tu Ustaz Fas. Hilang. Itu yang penting semangatnya Ustaz ni, baca Quran, kita puasa ni rasa macam penat, rasa macam kan. Tapi rupanya hilang Ustaz ya. Dia macam anak belajar untuk periksa lah. Belajar kan. Orang lain pergi bercuti, dia masih belajar lagi kan. Kadang-kadang menangis pun ada kan, pasal kena belajar, kena pergi sekolah. Tapi bila dapat A Ustaz ya, betul, dapat keputusan, lepas tu ayah bagi pula hadiah, hilang waktu tu hilang yang keperitan untuk Allah menghadapi ujian. Rasa manis ya. Manis Ustaz ya. Jadi ini adalah daerah ujian kita. Kita teruskan tuan-tuan ya. Dan inilah yang kita belajar daripada pemuda beriman ini. Dia terus saja, terus menyampaikan. Dan pada ayat 32, wa ya qaumi inni, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini takut pada kamu semua, yaumat tanad. Menarik ya, perkataan ini kita mungkin jarang jumpa. Tanad ini daripada perkataan nida. Apa maksud nida? Kita memanggil, menyeru, menjerit. Apa maksud hari menjerit dan memanggil? Pada waktu itu Ustaz ya, yang kita dah belajar sebelum ini, orang yang di syurga dia panggil kawannya dekat neraka.
Ya, mana kawan aku tu yang sampai minta nak tengok apa yang berlaku dekat neraka? Orang di neraka dia menyeru kawannya yang berada di syurga, mana kawan aku yang dulu geng dengan aku, yang tolong aku, mana? Ha, ya. Jadi ini adalah yaumat tanad. Sebabnya pada bulan Ramadan ustaznya panggil anak bangun ya, untuk solat, untuk sahur. Kalau ada rasa macam berapa banyak saya nak seru anak saya ini, serulah semasa kita boleh menyeru ustaz. Ya. Agar sama-sama nanti dekat syurga nanti tak payah nak panggil-panggil mana anak saya, mak saya ke apa, tak payah seru dah, pasal boleh jumpa anytime ustaz. Ya, di syurga Allah Subhanahu taala. Ya. Tapi kalau katakan sebagaimana pemuda ini cakap, inni akhafu alaikum yaumat tanaja, ya, dan dalam tafsir Baghawi menyatakan ketika kematian disembelih. Ha, kematian ada disembelih ustaz ya. Satu masa nanti kematian disembelih, maka diserukan, wahai penghuni syurga, kekal tiada lagi kematian, wahai penghuni neraka, kekal tiada lagi kematian. Allah, Allah. Ya, pada orang yang di syurga seronoklah ya. Rasa berbaloi lah, baca Quran, puasa, ajar anak apa Iqra yang ulang-ulang tak hafal-hafal tu pun ya, abata itu, tapi berbaloi bila kematian disembelih. Tetapi bagi orang yang rasa bosan, rasa bahawa saya nak ikut apa yang saya inginkan sahaja seperti Firaun dan juga kaum pada waktu itu, maka mereka adalah orang yang paling kecewa. Ayat 33 di hujung itu kita baca sekali lagi untuk kita menutup perbincangan halaman 470. Silakan ustaz. Baik, kita tutup majlis kita dengan satu lagi ayat, mudah-mudahan memberikan pahala kepada kita yang mendengar, yang membaca, dan yang paling penting kita dapat mesej yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يوم pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu taala. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Ya, pemuda ini mengingatkan lagi ya tentang hari di mana semua orang bersimpang siur ya, bercuba untuk lari daripada segala azab yang ada, tapi tidak ada pelindung, tidak ada asim ya, kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lagi kalau katakan di Mesir itu boleh pula minta kepada Firaun, Firaun minta daripada Haman buatkan bangunan, buat piramid apa sebagainya, tak ada dah ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan, yang dibiarkan sesat, maka famalahu minha, tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah. Nah, ceritanya bahawa hidayah adalah amat penting, dan hidayah itu apabila kita berfikir ya, menggunakan ilmu untuk menghargai kepada kebesaran Allah, bukannya mengikut kepada dal. Nah, dal ini kalau kita baca Fatihah ustaz ya, waladdallin, itu bukan orang yang disesatkan. Dal ini maksud lainnya adalah hub. Nah, itu sebabnya orang yang cinta dia akan sesat. Dia cinta seseorang tu, Allah, dia nampak dia aje. Itu Allah, yang ada apa? Laila Majnun kan. Okey. Pasal apa? Pasal dia nampak dia aje. Nampak selipar pun dia ingat orang cukup tu. Dah. Cukup dah. Ya. Itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, ada yang Raudatul Muhibbin itu, dia ada banyak istilah cinta dalam masyarakat Arab ni. Tapi kita pendek je hari ni, kita nak pergi pada resolusi kita untuk halaman 470. Kita sama-sama lihat. Yang pertama, kita doakan Allah SWT memudahkan kita untuk berserah diri bulat-bulat kepada Allah saat ditentang dalam menyampaikan kebenaran ya, walaupun sedikit. Yang kedua, kita menjadi pemimpin yang adil dan tidak berlaku zalim. Sebagaimana kita belajar daripada ayat 28 hingga ayat 29, pemimpin paling atas di tengah, kalau ada kebenaran, kita bangkit menyampaikan.
Dan yang ketiga, beri peringatan tentang kisah umat terdahulu. Ya, kita belajar daripada negara lain, daripada umat lain sebelum ini, ia bukannya sekadar sejarah, tetapi ia adalah panduan untuk kita mengambil iktibar bahawa Allah yang sama boleh memberikan azab ataupun nikmat kepada kita sampai akhirat. Kita berdoa bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وشافينا وداوينا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قراءتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, dan moga-moga dengan semangat kita bersama Al-Quran kita dapat belajar semangat daripada seorang pemuda, ya, seorang sahaja dalam ramai-ramai yang kufur di kalangan menteri-menteri pemimpin, masih lagi ingin bangkit, dan kita ingin bangkit bersama dengan Al-Quran. Dijemput pada tuan-tuan untuk sama-sama, ya, selain daripada kita membaca Al-Quran, membanyakkan infak pada bulan Ramadan dalam tabung gerakan Al-Quran, dan moga-moga infak kita itu menjadi asbab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada hari esok, ya, insya-Allah kita akan melihat sambungan, ada kisah ataupun nama Nabi Yusuf muncul kali yang seterusnya. Ha, satu-satunya muncul di luar surah Yusuf. Allah. Apa kaitan dengan pemuda ini? Kita nantikan My Quran Time, baca faham amal pada hari seterusnya, insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala.